Hello, Chapo Captain Bruce Lee. Welcome to my channel. Pulau Jabuga adalah pulau vulkanik tak berpenghuni yang terletak di Laut Adriatik, sekitar 52 km sebelah barat Pulau Vis di Kroasia. Pulau Jabuga dengan tinggi 97 meter dalam bahasa Kroasia berarti apel. Pulau lain yang paling dekat dengan Jabuga adalah Pulau Brusnik. Pulau Jabuga dan Brusnik, hanya dua pulau inilah di antara pulau-pulau sekitarnya yang asal-muasalnya dari Gunung Berapi. Bersama dengan Pulau Palagusa, yang hanya sebagian vulkanik, ketiga pulau tersebut membentuk wilayah disebut segitiga vulkanik Adriatik. Brusnik, Jabuga, serta sebagian Teluk Komiska di Pulau Vis dan sebagian Palagusa berawal dari letusan magma akibat pecahnya benua prasejarah Pangea lebih dari 200 juta tahun yang lalu. Jabuga memiliki sifat kemagnetan karena bebatuan pulau ini mengandung magnetit oksida besi alami yang dapat menyebabkan jarum kompas magnet pada kapal yang melintas menjadi kacau. Kapal biasanya menghindari pulau karena anomali magnetnya, dan pulau ini juga jauh dari jangkauan semua jarak. Jarang ada perahu terlihat di sekitar pulau, kecuali bagi mereka yang memang menjadikan pulau ini sebagai tujuan mereka. Jabuga memang sulit dijangkau. Cukup berbahaya berada sendirian di perairan yang dalam di sekitar pulau dengan angin kencang menerpa. Sangat dibutuhkan kemampuan bermanuver dan keberuntungan untuk menghindari benturan-benturan ke batu vulkanik ini. Tidak ada tempat berlabuh di Jabuga. Tidak ada teluk yang dapat melindungi perahu dari angin. Tebingnya terjal, sehingga tidak mungkin untuk membangun tempat berlindung. Dan perairan sekitarnya sedalam 200 meter tidak cocok untuk menambatkan jangkar. Selain itu, bentuk bebatuan di pulau ini juga halus, tanpa tonjolan alami, yang tidak dapat digunakan untuk mengikat perahu. Ibarat sebuah karya seni, Pulau Jabuga hanya bisa diamati dari kejauhan saja. Pulau Brusnik yang berada di dekatnya berusia hampir 150 juta tahun dan juga terbuat dari bebatuan vulkanik yang kaya magnetit. Para pelancong harus mengakses pulau setinggi 23 meter dengan sangat hati-hati karena banyaknya bebatuan bawah laut di sisi barat laut, dekat pantai kecil yang dipenuhi dengan batu-batu kerikil dengan berbagai ukuran, atau mencoba menambatkan kapal di pantai pulau di bagian tenggara. Pulau Brusnik memiliki pemandangan yang sangat indah, kombinasi antara sinar matahari, bebatuan hitam, dan laut biru kehijauan benar-benar menakjubkan. Ahli meteorologi menyebutkan spesies kadal hitam endemik hidup di pulau ini. Sebuah pepatah kuno mengatakan bahwa cuaca akan berubah saat kadal bersembunyi di antara bebatuan.